Kali ini gue pengen membuat untuk casan HP yang nempel di motor ya. Dari aki ngambilnya. Kemarin sih gue pernah buat ngambil casannya langsung dari aki. Cuman akinya itu berada di luar kendaraan atau di luar motor. Ini gue pengen membuatnya jadi satu dengan motornya itu. Alat-alat yang gue butuhkan hanya gunting untuk menggunting, headgun untuk memanaskan ini, merekatkan ini. Kabel bekas yang nggak kepake, ini gue pakai kabel bekas RCA ya, kas PS. Ini kabel micro USB yang ntar gue pakai cuma ininya doang. Ini hanya ada baterai wrap ya, ntar gue pakai buat nge-wrap ini. Ini berkabel wrapnya ada. Ini adalah charger ya. Harganya murah, gue beli cuma 1000-an di toko online. Sama on off ya nih, dengan alat-alat ini gue pengen membuat ya, ini khusus buat kayak driver-driver ojek online kayaknya ya, biar murah buat sendiri bisa dengan alat-alat seadanya kayak gini. Nggak butuh solderan, kita rekat-rekatkan aja. Ya, kita mulai videonya, kita mulai. Kita bongkar dulu. Kita potong. Enggak usah ya. Ini yang buat iPhone ya, yang murah. Kita potong sini aja. Kita buang. Harus pelan-pelan. Wow. Ya, ini dapat. Kita ganti dengan kabel ini. PP juga, cuman ini khusus sini dah, sini. Cuman dua ini. Cuman dua gini gampang. Ini merah positif, ini putih negatif. Elah, nempel banget. Nah, yuk. Kita ambil, kita ambil secukupnya, kita ambil secukupnya. Kabel wrap bukan baterai wrap. Ini masukin ke sini.
sambungkan merah dengan merah, positif dengan positif, gak usah disolder-solder, kita bikin seadanya aja. Terus ini negatif sama negatif, putih sama putih. Rame ya. Nah, ini tutup seperti ini ya, tutup seperti ini tempatnya. Pakai kabel bekas ini, kita ambil kabelnya satu aja dulu, ntar kalau kurang kita tambahkan lagi. Satu ini maksudnya ya. Kalau kurang panjang sesuaikan dulu ntar ke aki tuh panjangnya seberapa, biar nggak ngelewer-ngelewer, biar bisa rapi dikit. Kita potong sini. Sini ada dua ya. Anggaplah yang kuning ini adalah positif. Oh iya, di kabel kabel wrap dulu nih yang ukuran besar kecil ya. Besar, ukuran besar. Ngasal aja ya ukurannya ya, karena punya cuma dua ukuran ini, besar dan sedang dan kecil. Potong seperlunya. Kira-kira bisa masuk? Bisa. Bisa. Nah, sini ya, masuk sini. Bisa. Bisa. Ini. Kita tutup deh ini pakai ini. Semoga nggak ceplok lagi. Aduh. Kita tutup kayak gini dan kita panaskan. Cukup. Pak, gue lupa memasang ini. Sekarang kita ini dulu. Nah, ini fungsinya ya, baterai wapnya. Ini untuk
menjaga, menjaga. Seperti ini, kita masukkan dulu seperti ini, dan kita panaskan lagi. Seadanya banget ini ya. Saklar on off kita gunting dulu di sini. Potong lagi di sini. Ada anak kecil nangis. Oke, kita gini kun. Yaelah, habis lagi baterainya. Cukup, cukup, cukup. Ini udah jadi untuk kabel ininya kita kencangkan dulu. Udah, oke. Okay. Ini ada kabel positif gelap ya. Dua kabel positif. Aih. Aduh, susah banget. Pakai yang gede atau yang kecil nih? Yang kecil muat. Yang kecil muat. Oke, yang itu aja, yang kecil aja. Dua ini dibagi dua, kurang ya, satu-satu lah. Gini kita ul-ul lagi sini. Ini bekas ya, lebih baik mah di solder. Kalau untuk kayak gininya nih ya, part-part kecil kalau nggak di solder tuh susah. Cuman karena solderannya kagak ada, kita akalin, penting jadi rapi. Oke, masukin. Tunggu, nggak rapi. Panjangin lagi, ul lagi. Masukin sini. Aduh, lipat serapi-rapihnya sebisa-bisanya.
Masukin kabel sini. Ya, kayak gini cukup. Sama ini juga kasih kabelnya tipis dulu. Mana nih kabelnya? Dikit aja. Masukin. So, nih pendek kabelnya nih. Oke, ini dimasukin lagi ke sini, dirapetin maksudnya. Kelihatan enggak? Autofocusnya nggak jalan manual, nggak jalan otomatis. Cukup lah ya, penting nggak saling kena ininya. Kita panaskan lagi supaya nempel. Cukup, kita tunggu sampai kering ya, penting nggak nempel. Jadi ini on off deket sama ini. Duh, seadanya banget ya. Oke, udah jadi. Ini tinggal dipasang ke akinya. Mana ntar ini dipasang di negatif, ini positif. Oh iya, untuk membuat lebih mudah colok, pasang colok di aki, mendingan pakai alat ini aja ya. Ini yang jepitan ini, jepit buaya. Ini akinya di motor saya, Bit. Ini tadi bagian bagian negatif ya. Kasih ini jepit pakai ini. Kita tutup. Gini ya. Dan ini untuk positif, kurang-kurang satu. Ya, ini cukup. Begini saja. Ini negatif, jangan sampai salah ya. Ini bagian positif, ntar bisa dirapikan. Ini sudah kabel yang cukup panjang ini. Ini ada LED indikatornya, ini on off nya nyala ya. Kalau kita cabut dia enggak tuh, colok lagi nyala, cabut ya, bekerja ya. Bekerja dengan baik, tinggal gimana kita merapikannya. Oh iya,
kerja dengan baik, cuman untuk ngecas gimana? Oh, belum dibuktikan. Kita buktikan dulu. Ini USB-nya tadi colok ke sini. Mana on off-nya? Charge ya. Ini charge. Masih bisa dirapikan ya, ini dari akinya dalam sini. Ya, untuk sini. Kabelnya. Kita bisa ngecas di sini. Nyala ya. Atau di sini kalau kita punya bracket. Kurang rapi ya, tapi ala kadarnya, modalnya sedikit. Lumayan ya.